Kitab Mazmur pasal 38. Nyanyian Daud untuk hari peringatan. Ya Tuhan, janganlah menegurku dalam kemarahan. Janganlah menghajar aku dalam murka. Engkau telah melukai aku. Engkau telah menghukum aku begitu dalam. Engkau telah menghukum aku. Jadi seluruh tubuhku penuh luka. Aku telah berdosa. Dan sekarang semua tulangku patah. Dosaku seperti beban berat. Aku tenggelam karena beratnya. Karena kebodohan yang kuperbuat, luka-lukaku bernanah dan bau busuk. Aku membungkuk dan tunduk. Aku tertekan sepanjang hari. Aku demam tinggi dan seluruh tubuhku sakit. Aku sangat kesakitan dan tidak dapat merasakan apa-apa. Denyutan jantungku membuatku mengerang. Ya Tuhanku, Engkau mendengar rintihanku. Pandanganku tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Hatiku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan aku menjadi buta. Karena penyakitku, teman-teman dan sesamaku tidak mau mengunjungi aku. Keluargaku tidak mau mendekatiku. Musuhku mengatakan yang jahat terhadap aku. Mereka menyebar luaskan dusta dan desas-desus. Mereka membicarakan aku sepanjang hari. Dan aku seperti orang tuli yang tidak dapat mendengar. Seperti orang bisu yang tidak dapat berbicara. Aku seperti orang yang tidak dapat mendengar yang dibicarakan tentang dia. Aku tidak dapat membantah dan membuktikan bahwa musuhku salah. Ya Tuhan, Engkau harus membela aku. Ya Tuhan Allahku, berbicaralah untukku. Itulah sebabnya aku berdoa. Jangan biarkan musuhku menertawai kepedihanku. Dengan sombong mereka akan tertawa jika aku tersandung dan jatuh. Aku tahu bahwa aku bersalah karena melakukan yang salah. Aku tidak dapat melupakan penderitaanku. Aku telah mengakui kesalahanku. Aku sedih karena dosaku. Namun, musuhku hidup dan sehat, dan mereka banyak berdusta. Aku hanya melakukan yang baik, dan mereka membalasnya dengan yang jahat terhadap aku. Aku berusaha melakukan yang baik, tetapi hal itu membuat mereka menentang aku. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Ya Allahku, dekatlah padaku. Segeralah menolong aku. Ya Tuhanku, hanya Engkau yang menyelamatkan aku.